Kita nemu durian. Mana? Hah? Maksudnya gimana? Hah? Ya, kalau ini kan hijau. Enggak, ini aku penasaran sama yang hijau karena waktu itu aku pernah beli yang hijau. Itu masuk banget, enak banget itu. Enak, enaknya yang hijau ya? Enaknya ini. Aduh. Dan jangan lupa komen, share, subscribe Udin Blekok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Udin Blekok. Dan ini sekarang kita ada di desa, masih sama gak? Wanagiri. Oh, beda lagi sama yang tadi, sama video sebelumnya. Kita ada di desa Wanagiri, kecamatan Saketi. Aku dengernya Saketi, tapi tulisannya Saketi ya? Saketi. Namanya sama loh. Iya. Bagaimana ini kamu, Ceng? Namanya sama. Rumahku ini ternyata. Rumah. Sama. Keluarga Udin. Ya Allah. Berarti namaku nama Sunda ya? Sama namanya. Di kampung Cibiliur. Hah? Oh iya, Cibilur, Kecamatan Saketi, Pandeglang. Oke. RT 11, RW 03. Ini sekarang kita mau OTW ke kebun. Wah, ada yang ketinggalan kayaknya. Tas ketinggalan di dalam. Ini nggak aman ini. Nggak ada yang dibawa lagi kan? Enggak, ini bawa ini. Tasnya. Takutnya nanti hujan. Ada chargeran. Jadi hari ini kita masih bertiga, Dreng. Waduh, ini silau, nggak tiba otomatis. Jadi kita mau ke kebun yang katanya itu mau nungguin durian jatuh, tapi ternyata duriannya udah jatuh semalam. Terus kita makan enak pol. Ini videonya nih. Kita nikmatin durian yang baru jatuh semalam nih guys. Jadi bener-bener nikmat. Gimana? Masuk? Lagi? Okay. Kok bau pete ya? Apa yang bau pete? Kulitnya? Kulitnya. Ini kulitnya aja masih hijau, masih seger loh. Kita nikmatin durian yang baru ini yang baru jatuh. Ini yang udah 2 hari. Oh, ini yang ini udah 2 hari, yang ini baru jatuh semalam. Ya, ini semalam. Ini kan kulitnya masih hijau. Masih seger. Kita cobain. Nah, ini Mat-mat udah lama nggak pernah makan yang baru jatuhan. Oke, guys. Masuk, Pak Ivo. Mantap banget. Wah, mandor sayang ya. Mandor buka duluan kan? Dor. Oh, enak epol dor ya Allah dor. Kayak kue neng tau dor, dor peh ya Allah. Dor. Neng tau dor. Sopo kreo dor, peh ya Allah dor. Enak. Ini nih, jos ini. Ini saya rotok kiak-kiak guys. Ini yang selalu aku cari ini begini nih. Yang rodok kiak-kiak ini. Ya, yang baru jatuh. Coba yang testing. Yang punya. Ya Allah. Masuk, Pak Eko. Iki lho rodok kiak-kiak iki, beh, masuk ndak umum. Tapi masih enak kan durian yang jadinya. Ini mah durian ambu yang di atas. Baru jatuh. Masuk ndak umum. Nah, ini bawa tetek bengek. Eh, kopi. Iya. Ono kopi ini, guys. Terus nih. Jadi kita ngeliwat ini judulnya. Iya. Ada ikan bakar. Oke, okay, ada ikan bakar. Sambal, ada lalapan. Jangan lupa ini jancok. Oh, iya. Ada
garam hutan ini. Terus, let's go. Kita ini ke kebun berapa jam? 10 menit. 10 menit. 10 menit. 10 menit satu jam. Hah? Ke kebun jalan kaki 40 menit. 10. 10 menit. Kajalah kompak. Oke, guys. Let's go, kita apa namanya? Kita jalan ke mana? Mana jalan? Lihat mana ini? Lihat sini. Oh, lihat situ. Ntar pulangnya baru ke rumah mama. Oh, siap. Aduh, ya Allah. Fokus video, lupa jalan, nyungsep gue. Mantap. Sampai tadi nih. Ini berarti benar-benar OTW kebun ini. Astaga. Lewat jalan setapak lagi. Okay, let's go. Tuh, miring. Oke. Okay. Mari, Pak. Jadi, got ini ada manfaatnya ya. Tidak becek. Ini naik sepeda enak ini. Gak licin. Kulit durian, guys. Tuh. Kulit durian. Kisah Dunepol ini. Ini aku belum pernah menikmati yang seperti ini. Si Bolang. Oh iya benar ya. Si Bolang. Jangan turun ke tanah. Aduh. Turun ke tanah. Aku pikir gak turun ke tanah. Sebenarnya kalau lepas sandal malah enak loh ini. Anyes di kaki. Mantap. Rumahnya Mamang mana? Oh, yang diajak itu. Ah. Oh, itu rumahnya Mamang. Adik iparnya Mamang. Yang di Cengkareng. Masuk Eko. Ini baru. Tuh. Hah? Pohon jatake itu yang kemarin bawa buahnya esem. Ini? Iya. Pohonnya. Itu. Pohon jatake. Iya. Gandaria. Gandaria. Oh, Gandaria. Oh, enggak kelihatan. Nah, nih kameranya tuh. Jadi ini pohon Gandaria yang kemarin kita bawa bikin status di WA juga. Rambutan di kebun ya? Iya, di sini di kebun di depan. Masuk ayo. Mantap. Gini mau kesini malam-malam. Iya, wassalam gue. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini bapak di kebun. Wah. Mantap banget. Kanan kiri. Gue lihat aja. Gak pernah lari, gak pernah fisik, katanya atlet badminton, yang kerjaannya cuma duduk-duduk, gambar, nyeting, terus sekarang
gue harus dicuruh jalan kaki lewat jalan setapak naik turun. Itu mau ikutan naik gunung. Tapi seru sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai. Oh, ini yang dibilang ada gubuknya. Kenapa jalan raya yang di gunung muter-muter ternyata sama kayak gini, guys? Ini dari situ, ya kan? Nah, lewat sini, tepatnya kan di atas tuh. Kenapa nggak langsung naik? Karena biar agak langsam. Kalau misalnya kita lewat sini, set, set naik. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak Udin, kayaknya namanya sama dah. Iya. Alhamdulillah kita sudah sampai, disambut Pak Udin sama-sama. Berarti ada dua Udin sekarang. Jangan-jangan iklan anakku lagi. Jadi ini gubuknya yang sering diceritain ke aku sama Iklar. Di kebun ada saung-saungnya. Pak, ini ngapain di kebun sebenarnya? Apa? Ngapain? Nunggu duren. Nunggu duren, tok. Iya. Nunggu duren jatuh, nopon. Tuh, ini satu, tuh. Dua. Tinggi-tinggi, bro, duren nih. Tuh. Mana? Ini berarti nggak dipanjat ya? Malah ntar. Duduklah. Iya. Yeah. Duduk. Iya, yeah, bro. Baru belum ke puncak. Sombongnya katanya mau ikut hiking. Ini baru segini aja udah Senin Kamis. Oke, kita coba lihat duren. Pohon durennya. Hah? Oh, ini. Ya tore ra omom. Ah, tuh. Dari bawah aja gede-gede loh. Ini berarti datanya gede banget ya itu ya. Oke. Kita cari lagi di mana ini. Nah, ini baru agak pendekan dia. Eh, hey, banyak banget. Oh. Tuh. Tuh ada lagi. Enggak ada yang pendek apa kayak yang di apa namanya? Di sosmed-sosmed gitu. Kan masih pendek dia udah buah gitu loh, Pak. Jadi metiknya kita enggak repot-repot. Kita menuju saung kedua. Tuh. Ya, kakiku basah ikan. Licin, guys. Ini keluarga? Masih. Oh. Adiknya emak. Oh, adiknya emak. Ayo, let's go. Sono satu lagi, tiga saung. Ini yang pertama tadi sana, terus yang kedua. Dua, ada lagi. Oh, itu tuh. Kita coba zoom. Karena sekebun. Sekebun. Sekebun lah. Saungnya harus ada tiga. Kelihatan nggak sih? Aduh. Oh, itu. Biru-biru dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mau surut. Sandalku basah. Kayak ini adiknya maknya Iklar. Cengkehnya di mana-mana ya? Di saya. Bang Udin. Di situ sana, Bro. Jadi tadi, Bang. Ada kan itu. Ini durenya dibakar. Mana? Itu. Enggak, itu buat
Lumbat Harunan. Di situ duduk dulu. Harunan apa? Icin ke bawah. Iya. Kayak api unggun. Kalau kita malam biar nyamuk enggak ini. Ning, berarti nginep sini, Pak? Nginep. Waduh. Perjuangan kan, nginep malam-malam. Hari semalam kalau nanti tahu duren udah jatuh ya udah. Siang malam. Siang malam. Ini yang jatuh itu dijual gitu? Tergantung. Ya kalau emang ada peminat ya gitu. Oh. Semalam bisa berapa buah yang jatuh? Gimana durennya? Kalau emang udah mateng? Enggak, yang biasanya, yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah. Dapatlah 10 atau 15. Semalam? Iya. Wah, kalau dimakan sendiri enggak mungkin juga ya. Oh itu 10 durian itu beberapa pohon gitu ya? Cuman ngeri-ngeri sedep bro di tengah hutan. Ini ada tiga saung nih. Aja saudara aja ini. Saudara mas. Semua ya. Belum kan di kebun yang lain. Ketahuannya nih kalau malam. Kita udah kalau ketuk ini udah nanti pada bunyi. Oh. Orang namanya. Enggak maksudnya untuk apa itu? Ada orangnya aja. Untuk tanda ada iya. Kita lagi jaga gitu ya. Iya. Saling bawa di kebun ini. Ini kan ada tiga nih, Pak. Ada lagi enggak selain saung ini? Dua sono ada itu. Oh. Di ujung, di bawah berarti. Turun. Ini kan naik nih. Iya. Terus turun lagi berarti. Cuma ini agak jauh-jauhan. Karena musim duriannya apa ya? Pada jatuh. Iya. Waktu berbunga apa ibaratnya kembang. Nah, itu ada yang gede banget itu duren. Nah, itu sama paling gede. Paling gede itu ya? Neng, buruan, Neng. Tinagag. Gue dari nyoba ya, Inggris. Tawa, urut-urutnya. Nyeleduk awet nih, Dewa. Iya. Hujan lain, Neng. Dia sendirian, gak betah nyusul dia. Kemarin belum ada. Ininya. Apa? Oh, sambungnya belum ada. Masih baru berapa hari? Seminggu juga belum. Sambungnya? Dari hari Kamis. Oh. Biasanya di mana, Kang? Apanya? Sambungnya? Enggak ada. Emang baru. Oh, baru. Jadi kalau kita udah si duriannya ketahuan ada yang matang, Baru bikin gitu ya. Berarti posisi sawungnya ini juga yang strategis antara pohon ini gitu ya. Posisi tengah-tengah lah. Malam-malamnya kan repot. Iya. Ini ada pohon yang gede banget. Keambil nggak dari sini nih? Tuh. Gede banget bro. Pohonnya. Ini yang paling gede nih. Tuh dari bawah set. Ini katanya pohon yang paling gede nih. Ini nggak tahu ini ada buahnya. Buahnya nggak kelihatan. Tuh ada itu udah tua. Ada yang udah gitu bang pohonnya guys. Oke guys, kita menuju ke saung selanjutnya. Jalanan itu. Ngeri-ngeri gitu. Oke, kita ke sana. Ini ada pohon yang gede. Sampai gede tiga guys. Aduh, gede. Gede, gede. Deblok. Pohon yang gede nih. Betah amat di sini. Hah? Paling enak. Oke. Ini katanya
durian yang paling enak ini. Tuh ada petai juga. Tuh lihat no. Apa? Itu. Apaan? Nunggu durian tuh lihat no. Apaan? Durian. Kita nemu durian. Mana? Hah? Maksudnya gimana? Oh, bawa durian. Oh. Oke. Oh, nunggu. Mana? Maksudnya gimana ini? Ini durian jatuhan tuh. Durian jatuhan? Segitu. Itu di mana itu dapatnya? Sono. Pohon yang sono. Lebih gede lah pohonnya. Oh, lebih gede dari ini? Iya. Oh, ini ada. Ini durian jatuhannya, guys. Nih. Lumayan. Pak Udin. Oh, itu durian jatuhannya. Oh. Oh, ada ini. Orang. Nih. Ini ijo-ijo. Oke, guys. Kita ambil satu. Kita pecah. Penasaran, guys. Ini kita coba pecah durian jatuhan. Kalau tadi udah itu jatuhnya semalam. Ini jatuhnya kapan ini, Pak? Tadi. Oh, ini jatuh siang. Ini barusan banget berarti. Hah? Nah, kalau ini kan ijo. Enggak, ini aku penasaran sama yang ijo. Karena waktu itu aku pernah beli yang ijo. Itu masuk banget, enak banget itu. Enak yang ijo ya? Aduh. Gitu. Kalah suara. Cuman aku penasaran sih sebenarnya sama yang hijau. Kalau ini belum matang. Udah, tapi rasanya beda. Enak sih kalau tapi yang enak kayak gini. Ini kita mau dikasih. Oke, ini berarti enggak jadi. Iya, enggak jadi itu. Ini berarti harus kita kembali. Ini sebenarnya bagus loh ini. Tapi bawa aja deh. Iya. Aku penasaran sama itu hijau. Karena susah nyari yang hijau-hijau tuh susah. Nggak apa-apa, itu ada rusaknya sedikit, nggak apa-apa. Yang penting ijonya aku mah. Sebenarnya enakan yang mana tadi, Pak? Ini yang lagi diikat. Spesial buat Bang Udin. Kita habis makan durian. Ya. Tapi itunya giginya beda-beda ya? Iyalah. Nggak maksudnya? Iya. Giginya beda-beda. Nggak, maksudnya ini kan lebih rapet yang aku ambil tadi. Kalau yang ini kan lebih duri. Lebih renggang, iya durinya, giginya. Pak, ini nggak sopan banget dia. Nggak sopan, padahal perjalanan samaan loh. Aku ketawa, ini ngomong gigi. Berarti dari tadi di sini lama banget, cuman nungguin bapaknya ini. Ini Wayadi. Oh. Hah? Wayadi. Ini satu keluarga. Wayadi. Iya. Oh. Terus ini habis dapat pulang gitu. Pulang, gak sopan banget ya. Bu, makasih ya. Pak, makasih banyak, Pak. Ade, atur nuhun, Kak. Nuhun, Pak. Kita balik. Udah dapat pulang. Ini kayak orang habis makan, selesai langsung pulang. Tapi gak apa-apa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalanannya terjal banget, guys. Nih. Aduh, ya Allah. Gadung. Ono gadung. Itu Wak Pak D ya? Pak D. Oh, Pak D nomor 1. Yang mana bungsunya? Yang tadi. Ya, yang itu kakaknya.
Ya Allah. Jalannya pengen naik gunung. Aku mau naik gunung, guys. Tapi baru segini. Karena emang gak pernah olahraga, gak pernah jalan-jalan. Ampun Pak Ferry. Kemarin, minggu kemarin pas pulang, ini ngacaran di sini. Bikin acara? Nyambat. Nyambat? Ini ngerambat, ini yang... Ngerambat apa nyambat? Napasku Senin Kemis. Pantesan ikrar tadi lama banget di sana. Nggak taunya nungguin ini dia. Oh, alhamdulillah kita udah sampai di base camp yang pertama. Setelah kita tadi mencoba menelusuri base camp. Base camp. Habis malak. Itu buat itu kandang bebek. Ngapain dibuat begini? Oh iya iya iya. Ayo makan. Eh tadi kenapa gak dipanggil suruh Dajak makan sekalian sih? Makalan mau. Hah? Eh apa? Ini mau pomeran. Apa? Mau makan. Muka-muka. Nah, dibuatin nah, pagar. Jadi durene lek ceblok. Iki ben rang glundung, guys. Ah. Oke. Kita makan dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mau ke daun pisang apa? Enggak, ini gini aja deh, seadanya aja deh. Mau sarampok ya. Heeh. Kita buat simpel aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini. Oh, lampu. Bulat je, jangan bulat dah tak kena motong. Besok mawa. Tadi sebiak. Sudah. Nyakan, ada nyakan? Ano. Bapak mau cuci anak. Bih, nongkrong ini berdebat. Oke, kita nikmatin durian yang tadi pilihanku ini, yang hijau, katanya nggak enak. Allah, apa itu? Kaget ya.